Hari kelima PDAM mati. Hari ini saya ambil air di Masjid CMR. Alhamdulillahnya di sini ada air. Beberapa warga CMR ambil air di masjid ini udah beberapa hari. Semalam memang air sempat nyala, tapi cuma nyala kecil ya, saya yang di klaster Pakhil juga bentar, lumayan. Semalam itu untuk stok air malam sampai sore ini. Ini sore saya ambil air di Masjid CMR untuk stok air sampai besok. Katanya sih pompa PDAM-nya kemasukan sampah lagi, jadinya error lagi. Nggak tahu sampai kapan lagi nih jadinya. 5 hari. Hari ini hari kelima PDAM mati, saya ambil 4 galon. Saya sampai beli jerigen-jerigen ini untuk stok, soalnya kalau pakai ember, kalau dibawa pakai kendaraan itu kan tumpah-tumpah. Jadi saya sampai bela-belain beli jerigen. Buat yang belum nempatin di CMR, berguna banget tuh kalau punya sumur bor. Jadi kalau PDAM mati kayak gini, udah gak usah bingung nyari